Wih, ini ada dua gak? Mana kau nak cari bagi-bagi orang jual rusuk kambing ni? Dekat kampung, kat bahagian dalam-dalam sikit. Mana nak cari kan? Kau tengok. Allah lembut kan. Bagi-bagi. Allah wakbar. Ini langkah kanan namanya. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng. Di pagi berbahagia ni, bangun-bangun tidur, aku rasa dia tak kena dengan mata aku. Rupanya aku kena ketumbit geng. Alamak. Tapi jangan risau. Aku bukan intai siapa-siapa. Kau jangan tuduh aku bukan-bukan. Aku tak ada intai siapa-siapa. Ini ujian daripada Tuhan. Sebab malam tadi aku rasa aku handsome sikit, so hari ni dia uji aku dengan ketumbit lah. Okey, bukan nak cerita pasal ketumbit. Aku baru lepas hantar anak aku pergi sekolah. So hari ni aku ada masa berdua dating dengan wife aku. So aku ingat aku nak buat korang pergi sarapan pagi. Aku tak tahu nak pergi buatkan kat mana. So aku bawa lah tempat-tempat mana yang aku rasa sesuai. Tak ramai sangat, so agak tenang aku boleh buat review kan. Nak tahu kat mana korang lain video sampai habis. Tapi macam biasa kan semua tu, jangan lupa subscribe channel aku. Mula tapi yoi, perut dah lapar dah ni. Mata pun dah bengkak, dah tak boleh tahan dah. Jom layan. Dah sampai lah dekat port aku nak buat korang tu, iaitu dekat sini lah. Nampak? Sampai dah. Di kawasan dalam sikit, dekat Felda-Felda sikit. Nampak? Susah pula naik kereta ni, manual ni. Okay, jom. Nak parking mana lah? Ramai dah orang tu. Okay geng, aku dah sampai dah dekat port makan aku kali ni. Tak jauh daripada rumah aku, lebih kurang dalam 10 minit je. Maklumlah banyak kedai dekat Remero ni dah viral. So nak buat video pun susah sebab ramai kan. So ada satu port ni yang memang aku dah pernah buat review. Macam Naji Pian pun dah pernah buat review sini. Tapi tempat ni tenang-tenang sikit. Tempat dia betul-betul dekat dengan ni. Ada Tadika Kemas Al-Hidayah ke apa nama dia. Ni dia tempat dia . Dekat Felda Bukit Cerakah. Kat sini orang cerita dia punya rusuk kambing sedap. Jom tengok apa menarik lain. Sini ada jual menu pagi ada. Telur separuh masak. Roti telur goyang ada, nampak nasi bujang, menu rahmat, si ambeng pun ada, campur ada. Lepas tu sini warung celapak jelapang padi. Okay, tapi yang famous kat sini dia punya ni lah, gulai rusuk. Assalamualaikum kak, dah buka kan? Ya, dah. Tu gulai rusuk kan? Tu yang saya aim ni. Okey kak. Dah tinggal dah tak banyak. Dah tak banyak dah? Alamak. Okey kak. Jadi saya order, saya tanya wife dulu . Boleh . Boleh. Okey. Ini pula bahagian roti canai. Okey. Nampak meriah sini. Kan walaupun tak semeriah tempat lain, tapi tempat-tempat ni agak lagi tenang. Bro. Okey. Oi, nasi lemak pun ada. Bang, roti telur bawang ada? Roti telur bawang dia. Roti telur bawang satu bang . Roti telur bawang. Alright. Okey. Assalamualaikum kak. Saya nak order lah gulai rusuk kambing. Mana dia dapat gulai tu dengan roti. Dengan roti. Roti berapa keping? Roti 4 keping. Roti 4 keping. Sini akak dalam pukul 7 lah. Pukul 7 sampai? Sampai kalau dengan rusuk kambing roti canai sampai pukul 12. Okey. Kalau lepas pada pukul 12 kita on dengan roti bakar lah. Bakar pula lah. Sini hari-hari buka ke apa? Akak cuti hari Ahad. Akak cuti hari Ahad. Yang lain ni pun sama? Roti canai on. Roti canai hari-hari ada. Mana yang ini pun sama? Ahad lah. Sama cakap lah. Kedai-kedai lain tak ada lagi? Ada sebelah. Itu baru. Baru nak buka. Baru nak buka lah. Okey. Okey geng. Inilah keadaan dia. Menenangkan. Ui, nasi lemak ada. Sampai dah. Ui, ni apa ada dua kak? Ini kita cuba apa? Apa panggil? Menu, menu baru lah. Menu percubaan ni. Okey. Ini apa? Gulai daging. Ini gulai kambing. Ini roti dia. Okey kak, terima kasih kak. Okey, sama. Okey geng, nampak? Dia tarik aku. Buat aku punya nasi lemak bungkus kecil-kecil ni. Ini bahaya ni. Nasi lemak ni kalau depan mata ni memang bahaya. Tahu-tahu habis. Gulai daging, gulai kambing, roti, lepas tu roti canai aku. Korang tunggu. Okay geng, dah nampak tadi korang menu-menu yang terdapat dekat
food court, aku boleh kata ni food court lah sebab banyak-banyak gerai yang berada dekat Felda. Bukan cakap kalau kau nak waste kat sini, aku rasa kau senang kau waste warung Kabin Kuning. InsyaAllah lah sampai dekat sini, ada beberapa gerai kat sini. Okay, macam kau nampak kat depan aku ni, ada beberapa set makanan. Ini aku boleh kata sarapan orang tamak sebab rasa nak makan rusuk je. Ada nasi lemak, ada roti canai, ada macam-macam pula kan. Okay, kat depan aku ni ialah set gulai rusuk. Kau nampak? Gulai rusuk yang menggoda. Lepas tu set dia sekali dengan roti lah. Sekali dengan roti 4 keping, harga dia RM12. Lepas tu nak jadikan cerita, akak tu kata baru launch menu baru. Ni dia gulai daging RM10 set dengan ni. Lepas tu roti canai pula, roti canai, roti telur bawang RM3. Nampak brother tadi hidup dia busy sangat hari ni. Hari ni busy. Lepas tu kat sini juga ada nasi lemak. Kat sini kau boleh order nasi lemak. Kalau orang tak nak nasi lemak macam ni, ada nasi lemak order dekat tempat rusuk ni lah. Tapi nasi lemak bungkuk-bungkuk macam ni menggoda tu lah kan. Lepas tu air macam biasa lah. Dah ada lalat minum dulu. Air macam biasa lah. Air tertarik. Tak apa, kulain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik orang kampung memang tak mengecewakan dia. Lemak manis berbuih-buih. Sampai kau lupa tau kau tengah berketumbit kat mata ni. Okey, masa aku datang ni sekitar lebih kurang pukul 8. Tak sangkalah meriah. Sebab tempat ni agak ke dalam sikit dia. Aku boleh kata dekat celah hutan je ni meriah agak tempat ni kan. Okey, mula-mula aku nak layan dia punya gulai rusuk dulu lah. Kau nampak ah? Color dia. Okey, layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terkejut dari rasa aku bagi ni. Bagi aku gulai dia ni berempah, pekat. Ujung-ujung tu ada sedikit pedas. Dia panas kat leher sikit ya. Memang berbeza daripada gulai atau kari mamak. Ini memang bagi aku ni macam utara style lah. Okay, kita rasa roti dia. Roti dia ni yang bagi aku dia guna roti macam roti gardenia. Tapi dia tak pelantar macam tu lah. Cuba cicah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia punya gulai dia sedap. Tapi sayang roti dia nipis. Dia kalau guna roti Bengali yang tebal tu, bagi aku lagi tip top. Gulai macam biasa, rasa kari. Dia ada sedikit masin berlemak, berminyak sikit. Lepas kat ujung dia ada counter dengan manis sikit. Itu ciri-ciri gulai kat sini dah. Bila kau makan agak berempas sikit, sudah ada panas sikit kat tengah. Tapi dia tidak mengganggu sangat. Aku boleh imagine gulai ni kalau makan dengan roti jala, Allah. Roti Bengali yang tebal ataupun makan dengan roti jala, sedap. Ini makan dengan nasi pun sedap, geng. Jom kita rasa bahagian rusuk. Mana kau nak cari bagi-bagi orang jual rusuk kambing ni? Dekat kampung, dekat bahagian dalam-dalam sikit, mana nak cari kan? Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok. Allah, lembut kan. Lembut kan. Wah, aku boleh puji lah. Memang lembut tu. Tuju dengan akak tu sebab dia kata kambing biasa jumpa. Rusuk kambing ni susah nak jumpa, geng. Dan tak banyak pun. Rasa sekali lagi. Oh, nampak ah. Nice lah. Jom aku nak rasa dia punya gulai daging pula. Ni medium baru. Oh Allah, gulai daging pun lembut. Ni ya. Tak sekali. Gulai daging pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasa dia berbeza. Gulai daging ni rasa dia macam kebaikan kari-kari daging kita makan lah. Tapi yang ini aku boleh kata lembut. Akak ni pandai masak. Dia punya potongan daging-daging pun tidak tebal sangat, so lembut. Dan bahagian daging pun dia bagi, nampak? Bahagian daging yang ada lemak-lemak sikit, so memang lembut betul tak? Aduh, remek kan? Dia rasa. Nak pergi bina aku pula. Aku nak layan nasi lemak dia. Aku dah aim nasi lemak ni pula tiba-tiba. Nampak? Nasi lemak bungkus-bungkus ni, aku boleh kata nasi lemak berhantu. Nasi lemak aku nak makan macam mana, aku nak makan mana satu ni. Buka dulu. Rupa nasi lemak dia. Simple je, simple. Tapi simple-simple macam ni yang sedap sebenarnya. Kita buka dulu dalam. Wow. Nasi lemak ni kau tengok macam mana lah. Dia ada nasi, dia ada sambal, dia ada ikan bilis, ada kacang, tapi tak ada timun dah. Tak apa, layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nasinya. Bini aku dah habis bungkus. Sedap lah. Nasi dia macam-macam lembut. Nasi yang panas-panas, lepas kau bungkus, lepas kau tahu lah. Nasi dia melekat-lekat dan lembut. Sambal dia macam-macam lah. Manis-manis sikit kan. Bagi aku okey lah. Dia memang starter pack untuk nasi lemak bungkus kecil-kecil macam ni. Cuba kau rasa dengan gulai kambing dia pula.
Aku nasi lemak gulai kambing. Oi, menarik juga menu tu kan. Aku tak sangka lah aku datang sekitar pukul 8 dekat kawasan yang agak dalam macam ni. Meriah geng, ramai orang. Kan? Banyak kan spot makan kat Meru atau Bukit Kapar. Ada tempat aku, banyak tempat dah viral lah. So bila aku nak pergi makan ataupun nak buat video, memang sangat susah, ramai orang. Kalau kata aku promote kedai-kedai yang berjadang dalam sikit kan, bagi orang luar-luar tahu, so bagi meriah. Oh nice lah, makan nasi lemak dengan gulai kari kambing ni pun memang bagi aku nice. Manja, Allahu Akbar. Ini langkah kanan namanya. Berpinggir kat ni? Saya tak makan. Ha? Okay. Tengah makan nasi lemak, dapat lagi nasi lemak geng. Okay, kat gerai akak ni ada jual nasi lemak macam ni maksud aku. Sebab bungkus ni macam ni punya, yang ni nasi lemak tempat gulai tadi lah. Bila masa aku dah order macam-macam makanan, dapat makanan lain. Semoga murah rezeki. Jam ini aku alihkan cepat-cepat. Aku nak bagi wife aku makan lagi nasi lemak. Ayuh ambil ni. Plan nak makan usuk kambing. Jadi macam-macam menu kat sini aku makan. Roti canai telur bawang. Rasa macam roti canai biasa. Okay. Dekat sini dia akan bagi kau dal dengan sambal kalau tak silap aku. Ha, dal sambal. Rasa sikit. Macam ni kau boleh makan dengan dal sambal ni. Ataupun nak lagi best, kau makan dengan gulai ni. Kan? Susah juga geng, makan dalam keadaan mata kena ketumbit ni. Pasal sebelah je nampak, sebelah ni dah tertutup lah. Tapi dia tetap mematahkan semangat aku untuk buat review untuk korang. Makan kan gulai gosok pula. Kalau dia punya gulai dah sedap, kau makan dengan apa pun memang sedap ke? Itulah masalahnya. Lepas kita layan nasi lemak ni pula. Wow, nasi lemak baru. Macam mana nak tolak? Tadi sepatutnya masih akak tu nak hantar kakak, aku tolak. Kak, saya tak nak kak. Tapi bila aku nampak paru sambal dia ni, tak boleh tolak. Rasa berdosa pula tolak kan. Ni aku buat sementara selalu lagi sebab dah panjang sangat video ni. Lepas aku layan nasi dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia tidak begitu berlemak, saya terus terang. Lebih kepada rasa halia. Oh, patutlah rasa halia. Memang halia yang aku gigit tadi. Terima kasih. Okey. Nak rasa nasi dengan sambal dia pula. Wow. Okey, meriahlah. Nasi lemak yang starter pack dia cukup walaupun dia buta telur mata dan paru, telur rebus masih ada lagi. Itu yang penting. Dia punya sambal dia. Meriahnya kalanya. Lainu bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia ni bukan sambal tipikal nasi lemak yang aku biasa makan. Lambat pergi kerja. Kalau kebanyakan nasi lemak kat sini, biasa sambalnya manis. Ini dia tidak begitu manis. Kau nampak butir-butir cili, cebisan-cebisan cili. Lepas tu aku nampak ada ikan bilis di dalam dia. So ni lebih kurang sambal ikan bilis lah. So sedap, dia tidak begitu manis sangat. Rasa paru dia pula. Paru macam ni best. Sebab dia tidak tersangat rangup. Ada certain tempat dia masak paru sambal, rangup gila. Ini lebih kurang macam, dia pergi masak lebih kurang macam paru belada. Nampak? Macam paru belada. Kenyang dah ni. Baru rasa sikit-sikit dah kenyang. Combine lagi semua. Suat-suat kena bungkus kan. Aku totalkan semua rating-rating ni. Aku boleh bagi rating semua dalam 9/10. Aku combinekan semula. Tak ada masalah apa kat kedai ni. Bagi aku kedai ni okey. Tempat parking dia pun banyak. Dia orang punya peniaga pun masa-masa. Pok dia pun best kan. Aku rasa tak ada apa aku nak komplain lah. Mungkin sebab banyak lalat ni musim lah. Musim lalat kan. Okey kan macam-macam. Siapa-siapa yang duduk area Meru ke, Puncak Alam ke, Bukit Kapar ke, Kelang ke, Seti Alam ke, yang tak tahu nak makan sarapan kat mana, nak cari pot-pot makan, aku rasa unik, tenang. Bagi aku agak tenang tempat ni. Aku mau datang dekat Felda Bukit Cerakah. Korang waste je. Korang waste je warung kabin kuning ni. Nanti jumpalah kedai ni. InsyaAllah aku akan repeat lagi. Okay, okay, macam-macam, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabik. InsyaAllah ada pot-pot baik, ada benda-benda, ada pot-pot makan. Menarik lagi aku untuk korang. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Tapi akhir kata, korang jangan fitnah-fitnah aku suka dengan orang. Aku tak suka dengan orang. Mata aku ni memang ujian Tuhan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.